Hai guys, kembali lagi di Sis Vita. Kali ini kita akan update soal Charlotte dan Enva. Jadi, selain kita dapat beberapa video dan foto dari jadwal konser Enva dan Charlotte di New York, kita juga dapat beberapa update dari Enva dan Charlotte saat menyempatkan waktu untuk jalan-jalan di luar negeri di sana. Seperti yang kita dapat ya, update dari Charlotte yang sedang pergi jalan-jalan bersama manajernya. Dan saat itu kita dapat momen saat Charlotte bertemu dengan boneka Snowball. Dan Charlotte kelihatan kayak excited banget gitu. Karena emang Charlotte itu suka banget sama kelinci. Dan apalagi hewan peliharaannya itu kelinci ya guys. How are you guys doing today? Amazing. Oh yeah. You ever talked to a rabbit before? I have a rabbit. You have a rabbit? Oh, I can tell you are amazing. Kemudian Charlotte juga terlihat pergi mengunjungi sebuah kafe dan di sana dia have fun bareng orang-orang yang ada di sana. Bahkan sempat kita lihat momen Charlotte bernyanyi ya guys. Lim thang deun, dai-dai ko dai kho lim thang deun. Ruang lot. Lah ko pai yang ai ya? Ko jo deun pai ngai. Pai loi. Pai loi. Nah, di sisi lain nih update dari Enva. Saat itu para fans dapat beberapa video dari partner kerjanya Enva yang lain dari series Bangkok Kanika. Dan di sana mereka sangat memuji penampilan Enva. Mereka juga bilang kalau Enva keren banget dan aktingnya luar biasa. ก็กดดันครับตื่นเต้นครับแต่ก็พอได้เข้าฉากกับพี่อิงฟ้าแล้วรู้สึกว่าพี่เขาแบบเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลจริงๆคือไม่เชื่อไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาเป็นแบบเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยSetelah itu kita juga dapat hasil video wawancara Enva dan di sana Enva menceritakan sesuatu tentang bagaimana dia mengatur emosinya untuk pekerjaannya serta juga banyak sekali motivasi ya yang dia katakan di wawancara tersebut dan tentunya termotivasi untuk fans. Nah oke guys, kalau misalnya kalau mau lihat detailnya kalian bisa lihat di YouTube atau linknya di bawah ya guys.